Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di Des Aspril. Jadi gini guys lur, di vlog kali ini gue mau menuju ke bengkel Brilliant Custom. Di mana sih bengkel Brilliant Custom? Bengkelnya tuh ada di Depok. Nanti kalau yang belum tahu gue share ya linknya ya di deskripsi, nanti gue share. Jika mau bertanya-tanya nanti link Instagramnya juga gue share juga nih buat kalian yang mau custom motor. Di Brilliant Custom sendiri customnya itu berbagai macam motor ya, dari Scorpio, Tiger, Thunder, bahkan sampai yang motor baru turun dan belum ada plat nomornya aja bisa di custom di sini. Di sini lagi digarap namanya motornya kalau nggak salah ya Benelli, itu 2 silinder gas lo. Itu baru dari dealer langsung diantar ke Brilliant Custom. Nanti coba kita intip-intip nih motor Benelli 2 silinder yang langsung digarap. Kayaknya sih prosesnya udah finishing ya guys lur. Dan kebetulan gue mau ke Brilliant Custom nih anterin motor Scorpio yang akan di custom guys lur. Tapi yang jelas bukan motor gue ya guys lur, karena gue gak suka custom. Gue sukanya ori-ori mumet ya kan. Emang bukan yang gak suka sih guys lur, emang gak punya duit aja sih. Oke guys lur, jadi motor Scorpio ini bisa di custom ya. Tapi motor Scorpio ini paling mudah ya di custom. Maksudnya gini loh, rangkanya itu atau bagian framenya itu mudah untuk dirubah-rubah gitu, dari kondisi normal menjadi abnormal. Ya misalnya nih ya, Scorpio itu bisa dibuat trail supermoto gitu kan. Terus juga bisa dibuat custom ya, kayak jump style, chopper gitu. Masuk aja lah pokoknya untuk Scorpio ini. Oke guys lur, ikutin terus video ini sampai habis. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like. Dan jika ada pertanyaan di komen di bawah di kolom komentar.
Oke, guys, lur. Sebentar lagi kita mau sampai nih di bengkel Brilliant Custom. Kalau yang tadi itu store-nya ya, atau Brilliant Custom part-nya. Di sana store-nya itu kita bisa lihat-lihat ya, macam distro ya. Bisa milih-milih, ada juga perlengkapan-perlengkapan custom seperti helm, baju custom, tas, ada semua lah di situ. Pokoknya alamatnya itu di depan Samsat Cinere. Buat kalian-kalian yang mau mampir, yang dekat dari Depok, bisa langsung merapat. Tapi jangan khawatir kalau kalian-kalian jauh dari mana-mana nih, kalian bisa cek aja ada di Bukalapak, Shopee, sama Tokopedia untuk melihat barang-barang Brilliant Custom yang dijual. Oh iya, guys, lur, ini alamat bengkel Brilliant Custom ini tepatnya di Jalan Krukut Raya ya. Krukut Raya di Limo, Depok. Jadi buat kalian yang mau mampir ke daerah Limo ini, Krukut tepatnya, bisa aja langsung main ke Brilliant Custom. Oke, guys, lur. Ini kita udah sampai nih di Brilliant Custom. Ini dia bengkelnya. Di sini nih bengkel-bengkel custom. Oke, langsung aja kita intip nih. Kita masuk dulu. Mana, bos? Baru berangkat.